Oke, teman-teman, sekarang kita balik bekerja. Alat kerja saya di sini. Oke, teman-teman, kita sekarang berada di depan sebuah kompor gitu ya, kompor tradisional atau apa? Hah? Tunggu sebentar. Jadi, kalau ada yang menyebutnya tungku, ada yang menyebutnya kompor. Kalau di desa saya di Batu Bulan ini seperti kompor gitu ya, tapi ada kuali besar di atasnya. Ini adalah proses pembuatan gula merah secara tradisional. Jadi air nira atau air tua sebutannya itu direbus sampai airnya mengental dan dari cairan berwarna putih menjadi agak kemerahan sampai dia mengental. Itu dia proses merebusnya terus menerus hingga berjam-jam. Coba kita akan lihat secara dekat. Jadi di sini apinya itu didapat dari pembakaran kayu-kayu sekitar ya. Jadi kita nyari batang pohon yang kering, yang sudah patah, itu kita belah lagi agar bisa masuk di sana untuk menciptakan api gitu ya. Dulu saya pernah ngalamin seperti ini. Jadi kita masak pakai api-apian dengan kayu-kayu ini. Tugas saya di sini adalah menjaga apinya biar nggak mati. Caranya adalah masukin ini. Masa ini dijelasin. Jadi kayak gitu, nanti dia terbakar dan apinya tetap terjaga sehingga air nira yang air tua yang direbus itu dia nanti akan lebih mengental gitu ya. Nanti kalau sudah agak keras atau mengental, itu nanti kita akan sodok-sodok menggunakan kayak spatula kayu gitu agar dia tidak lengket di kualinya. Kalau kekentalannya itu sudah dirasa pas, itu baru dituangkan ke cetakan menggunakan batok kelapa. Oke, ini batok kelapa yang akan digunakan nanti, tapi sebelum itu dibersihkan dulu. Nah, untuk kayu-kayu yang digunakan untuk proses pembakaran itu kita juga mencarinya di tempat lain ya, di sekitaran proses pembakaran ini. Jadi kita ada beberapa kayu yang kita cari di sekitar sini untuk ngelanjutin proses pembakarannya. Nah, ini dia. Ups, kena deh. Ini kayunya panjang-panjang. Kalau kalian lihat di sini ada dua kuali besar ya. Satunya itu airnya sudah lebih surut dan air niranya juga kelihatan, dia lebih coklat dan lebih kental. Sedangkan yang satunya ini belum kental. Jadi kita terus melakukan proses perebusan sampai air niranya itu kental. Jadi untuk proses pencetakannya saya belum bisa videokan karena memang airnya itu belum siap untuk dicetak ya. Jadi mungkin vlognya untuk hari ini sekian dulu teman-teman. Nanti kalau sudah ada di pasar mungkin saya beli lagi. Maksudnya yang sudah jadi. Oke. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Oke, teman-teman, kayu ini adalah salah satu sumber untuk pembakaran yang terbilang cukup murah karena ada di sekitar kita. Sampai jumpa di video vlog Dwi Arsana berikutnya. Oke, teman-teman, ini dia kalau sudah agak mengental ya. Nanti dia seperti ini. Dan ini nanti diaduk lagi. Maksudnya biar merata gitu dan lebih mengental lagi. Dan apinya udah nggak boleh terlalu besar juga sih.